Beredar video beberapa emak-emak bergaya di acara pernikahan di Madura viral di media sosial dan menjadi sorotan publik. Gaya sosialita sosok emak-emak tersebut menjadi pusat perhatian karena dianggap bak toko emas berjalan. Terlihat emak-emak itu bak sultan. Mereka memakai berbagai macam perhiasan emas, seperti gelang, cincin, dan kalung emas super besar melengkapi penampilan mereka yang glamor. Pemandangan mencolok begitu mencuri perhatian hingga membuat sosoknya viral. Siapa ibu kayaknya ini ya? Tanya netizen. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok Fuad underscore Fahrozi, di mana memperlihatkan emak-emak itu kompak memakai baju berwarna coklat dan perhiasan emas menjadi bride maid. Ketika mereka berfoto di atas pelaminan bersama kedua pengantin, ada yang berpose sembari memperlihatkan cincin emas berukuran besar. Beberapa ibu-ibu tampak sedang memegang uang tunai serta ada yang menghitung jumlah uang. Sontak saja video viral tersebut mengundang banyak komentar netizen. Beberapa menyebut ibu-ibu itu bak toko emas berjalan. Toko emas berjalan, tulis netizen. Pedagang perhiasan imitasi sedang menyimak, ucap netizen. 5% kondangan 5% gibah 90% mau pamer, tambah lainnya. Entahlah suka-suka mereka aja, gue gak ikutan, sahut lainnya.